Selamat pagi guys. Oke, hari ini tanggal 29. Hari ini kita mau pergi ke Ipo. Sebelum itu kita mau makan. Bukan siang, pagi. Ya, jadi dapat sarapan yuk. Sekarang udah jam 7. Hari ini kita cepat-cepat berangkat. Ya. Banyak orang mau kerja ya, karena apa? Pagiannya beda dong. Hari ini hari Senin. Guys, hari ini kita menuju ke Ipo. Jadi dua hari lalu kita udah pesan tiketnya dari KL Central ke Iponya. Harganya 36 ringgit. Karena kita kerasnya ATS Gold. Banyak orang mau booking, jadi pilihannya nggak ada banyak loh. Ya, sebenarnya aku mau pilih Platinum, tapi udah selesai, udah habis, udah sold out. Jadi ya pilih Gold aja. Departure-nya dari jam 9. Arrival-nya apa? Jam 11. 41. Waktu aku kembali dari ibuku ke sentrumnya dari jam 6. Sampainya jam
Durapam ya bukan, kira-kira jam 9 ya. Ya, jadi dari Kuala Lumpur ke Ipohnya kira-kira 2 jam 30 menit ya. Lumayan jauh ya. Ya benar-benar pas banget deh. Waktunya pas banget. Kalau udah jam 9, ya diam-diam menggarak gitu. Guys, walaupun udah lewat kaisatsu, jangan surabi di sedikit ya. Karena di dalamnya ada cek-cek gitu, AC-nya benar-benar siap. Jadi kalau teman-teman pakai pakaiannya begini, ya harus bawa jaket ya, karena dingin. Tapi ya hari ini cerah banget, jadi ada matahari. Jadi aku nggak merasa dingin. Enak, bro. Udah. Kecepatannya 130 km per hour. Ini seperti di Jepangnya Kintetsu ya. Kintetsu Tokyo Urban Liner gitu. Tango belum tentang tema inspirasi. Cuma akunya pergi ke Paris sama nenek dia. Tapi neneknya bilang, cuma foto aja, gak apa-apa. Yang penting ada apa? Ada hal dia ada di Parisnya lebih penting gitu. Jadi apa? Gak usah penggarapannya banyak gitu, cuma foto aja gitu. Tapi ya menurut kita kalau pergi ke tempat yang apa ya travelnya pasti apa lebih asik, lebih senang, lebih bahagia gitu. Tapi bahagia itu susah ya ngomongnya, karena kalau kita punya ide-ide inspirasinya macam-macam kan, jadi salingnya ada beda kan. Jadi kalau aku pikir ini penggaraman pemandangannya ini indah banget, tapi dia pikir enggak lah ini biasa ya, itu beda, itu kita panggil inspirasikan. Jadi ya walaupun kita perlu ikut ya jauh-jauh ya apa bayar duit depannya, tapi kalau ininya udah spoil nggak bisa apa perlatihan, nggak bisa apa feel anything ya, so it's no meaning gitu. Kalau aku sih ya cuma ini aja indah banget, tapi mungkin buat orang Indonesia mungkin itu biasa kan ya, itu beda ya, itu bukan cuma apa budaya itu ya, ada kebiasaan juga, jadi travelingnya asik ya, lebih beda daripada biasa kebiasaan kita, lebih apa asik seru gitu. Yeay, kita udah sampai stasiun Ipo. Ayo lanjut yuk.
sudah ada di stasiun Ipoh di depannya begini. Bagus kan? Dari KL Central kira-kira 2 jam 40 menit ya. Ini ya udah terkenal karena apa? Gaya gunungnya benar-benar tradisional kan. Tapi ini apa ya? Dari Poranda ya? Nanti aku cari ya, cari di internet. Nang tujuan kitanya cuma makan apa sauge aja. Karena saugenya terutama apa? Ya gitu. Jadi ya makan sauge aja deh. Tapi gak tahu di mana ya tokonya. Mungkin tanya aja ya. Tanya aja.街並みが綺麗です。これからもやしを食べに行きます。気持ちいいね。綺麗ね。 Ini Harry Potter Cafe. Pagi liatin, wah lucu ya gambarnya. Wah teman-teman, sekarang ya baru kita tahu toko Ipohnya apa? Ah ya, seperti Kyoto ya. Old Town. Akhirnya kita datang ke sini. Banyak jalannya besar, jadi harus lewati. Aman. Aku udah dibakar ya. Gimana ya? Walaupun cuma toge dan ayam udah kenyang deh. Ini apa harganya 16 ringgit ya, murah banget ya. Jauh-jauh datang sini murah. Akhirnya sampai di sini. Karena mau ada hujan, jadi kita pakai Grab yang dari informasi center. Stasiun Ipoh. Harganya cuma 5 ringgit aja. Bagus. Benar-benar santai-santai aja. Jadi gimana ya, hari ketiga Shacho
Udah capek. Tapi asik banget ya. Ipohnya menurut aku gak ada banyak tempat yang apa ya, mau menujuku, tapi suasananya bagus gitu. Jadi ya aku benar-benar enjoy banget. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.